Seperti yang sebelumnya, mereka tak takut untuk menggunakan Eudora. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara terbaik untuk mereka mengekalkan kekuatan sebagai juara. Ini senjata rahsia sebenarnya untuk Team Hawk. Di mana Eudora, pemilihan Nana lagi belum kita saksikan. Di mana kita tahu Man boleh menggunakannya dengan cukup-cukup cermatlah. Tetapi ianya bergantung kepada Coach Pup sendiri. Bilakah waktu yang sesuai untuk menggunakan strategi senjata rahsia ini yang dimiliki di tangan Team Hawk? Bagi saya, kalau kita saksikan, Bikov sangat penting untuk masukkan Team Hawk sendiri. Bagaimana chemistry yang mereka keluarkan. Sekarang ini dah tak ada Digi. Adakah pengambilan Atlas pada fasa awal awal pick adalah perkara yang berbaloi, Santos? Macam bagi chance dekat sini untuk Team Hawk mengambil Atlas dengan lebih awal. Tetapi perkara tersebut perlu untuk difikirkan juga kerana berdasarkan key to victory, kita dapat lihat bagaimana mereka menyuruh ataupun memberikan tumpuan bahawa Super Shark memerlukan Lolita untuk diri biar melakukan setup. Jadi mungkin mereka keluarkan Digi untuk mereka dapatkan Lolita. Jadi pasukan Hawk juga perlu untuk bersiap sedia dengan setup yang mampu dilakukan oleh The Valley. Ya, tapi kita kena ingat kadang-kadang walaupun Digi dikeluarkan, tak semestinya Atlas akan diutamakan terlebih dahulu. Kadang-kadang carry menjadi pilihan yang pertama untuk kebanyakan pasukan untuk securekan hero dekat bahagian goal line itu. Hero keselesaan seperti mana kita dah bincangkan. Comfort hero untuk diberikan kepada Panda. Bukan carry tetapi nampak gayanya 1-1 yang akan dikunci. Ya, terus saja dapatkan. Tapi sepertinya pancingan akan dikeluarkan sebenarnya. The Valley terus dia mendapatkan Lolita terlebih dahulu. Kalau mereka dapatkan Yves kat sini, mungkin akan jadi combo yang sangat baik. Dan ya, mereka dapatkan hero tersebut untuk pasukan Team Hawk. Hero apa yang sekurang-kurangnya boleh memecah belahkan kombinasi ini? Pada pendapat saya, kalau mereka dapatkan Valentina dekat sini, boleh meniru ataupun mengambil penggunaan Dominion Blast tersebut. Cukup cemerlang. Boleh saja untuk melakukan setup dengan cukup baik. Walaupun sebelum ini dalam perlawanan yang ada Valentina, kita memberikan tumpuan bahawa Valentina perlukan hero-hero yang bersifat damage untuk diambil IMU tersebut. Tapi Lolita dengan 3 saat selepas Dominion Blast tersebut memberikan waktu yang sangat panjang untuk follow up dikeluarkan oleh diri beliau sendiri. Adakah Lola perlu mendapatkan Yuzong untuk berhadapan dengan Yif ketika ini? Adakah itu pilihan yang berbaloi untuk pasukan Team Hawk? Sejujurnya, ya. Salah satu pemilihan yang cukup berbaloi untuk memberhentikan real world manipulation tersebut dan juga memberikan satu hero yang cukup kuat dekat bahagian EXP lane tersebut sama ada untuk clearkan minion ataupun pergi ke bahagian belakang. Namun begitu, kita lihat pengambilan ke atas Diroth dan juga Kadita sekali lagi telah dikunci untuk pasukan Team Hawk. Saya faham ramai netizen yang memberikan komen terhadap pengambilan Battle Spell pada hari sebelum ini di mana Kadita yang menggunakan Flicker tak memberikan impact. Kali ini mungkin Petrify yang akan dibawa. Cuma saya mengharapkan sebentar tadi adalah kombinasi di antara Atlas dan juga Valentina sebagai pemilihan pertama kedua, di mana kalau ada Atlas, Valentina boleh curi Yves punya real world manipulation. So itu menjadi kombinasi yang lebih mantap. Cuma mungkin ada identity tersendiri sekarang ini. Sekarang ni untuk pasukan daripada The Valley mendapatkan Akai. Mungkin yang besar akan diletakkan dekat bahagian jungle terlebih dahulu untuk memberikan tekanan kepada bahagian objektif. Gary sangat-sangat gemar untuk menggunakan mereka katakan Dairot dekat ini. Cumanya, adakah berbaloi kalau mereka tukar Dairot tu mainkan bahagian ESP dan Gary guna je assassin? Itu akan menjadi sebuah perkara yang menarik. Tetapi perlu ingat juga playstyle ataupun cara bermain untuk Lola lebih kepada tadahan damage, cuba untuk melakukan open war dan sebagainya. Mungkin itu perlu untuk dikekalkan. Pertukaran corak permainan mungkin akan memberikan impak yang kurang baik di saat ini. Memandangkan ini adalah perlawanan cukup penting untuk menentukan mereka berada di upper bracket ataupun tidak. Tapi kalau kita bincangkan pula, Dairot berhadapan dengan Akai. Betul, Dairot adalah tank killer. Tetapi berhadapan dengan Akai yang penuh dengan crowd control, saya agak risau sedikit. Perlu berhati-hati daripada sudut bagaimana beliau nak masuk ke dalam teamfight dan juga target prioritisation daripada Diroth ini nanti. Tetapi awak ada sebut pasal hero tentang Lola. Saya setuju di mana dia lebih gemar untuk absorb damage sebagai frontliner mereka. Jadi salah satu hero yang bermain dekat minda saya sekarang ini adalah Masha, di mana dia boleh pergi ke backline untuk menangkap satu gold laner pasukan pihak lawan ataupun keluarkan Yves daripada medan pertempuran tersebut dengan penggunaan tanda clap dia. Ya, tanda clap boleh digunakan memberikan tekanan dekat bahagian belakang terus dengan nyawa yang kebal. Cumanya dekat sebahagian sini kita boleh saksikan terlebih dahulu mungkin Grok akan diambil oleh pasukan Team Hawk yang akan maka saya The Valley sebenarnya yang kemudian besar akan gunakan hero ini dekat fasa EXP lane. Dan pasukan Team Hawk sendiri, Adin, awak rasa Roma apa yang mereka boleh dapatkan untuk sekurang-kurangnya memilih atau merosakkan formasi pasukan The Valley? Kita lihat, saya menjaga Kadita ini akan berkat Sakuroma, tapi Link yang akan dikuncikan, kita tahu ini adalah speciality
Untuk Gary dah menandakan Yelda. Seperti mana yang Sunfrost cakap, benar sekali EXP Lina yang akan diberikan kepada Lola adalah Diros. Cuma berhadapan dengan Grok ini Sunfrost, macam mana match up di antara Diros dengan Grok ini? Pada pendapat saya, 80% Diros akan menang berhadapan dengan Grok. Cukup mudah kerana kita tahu level 1, Grok akan cuba untuk melakukan clearance menggunakan Power of Nature tersebut, dan sekiranya dia cuba ke hadapan, damage yang besar mampu terkeluarkan oleh Diros. Mengakibat dia akan sedikit lebih sukar. Tapi ada juga kesukaran untuk mendapatkan marksman daripada pasukan musuh apabila mobility tinggi. Irithel dikunjikan di bahagian gold lane. Sebenarnya saya suka dengan pengambilan hero daripada pasukan Team Hulk ini sendiri, di mana mereka menjangkakan ataupun semua orang mungkin akan menjangkakan Dairo ini akan bermain kat bahagian jungle. Betul. Tapi mereka letakkan kat bahagian ESP seperti apa yang saya katakan tadi dan memberikan jungle assassin kepada Gary. Dia nampak macam mana kemampuan dia untuk farming, kemampuan dia untuk datang dekat bahagian team fight tepat pada waktunya. Dan sekarang ni apa yang perlu dirisaukan oleh pasukan Team Hulk adalah Akai. Ya, mungkin itu adalah sebuah kerisauan. Tapi kerisauan tersebut perlu untuk diletakkan ke tepi terlebih dahulu. Berikan keutamaan kepada prestasi mereka. Berikan ruang untuk mereka menyerlah. Kerana ini adalah perlawanan yang cukup penting untuk mereka menentukan kedudukan yang lebih selesa. Jadi tanpa menengahkan masa, ayo kita berikan sokongan penuh kepada pasukan Malaysia Team Hulk untuk berhadapan dengan pasukan daripada Amerika Utara, iaitu Deep Valley. Benar sekali, misi mendapatkan upper bracket bermulanya dalam perlawanan ini. Kita bakal saksikan Min selaku Roma menggunakan Hilda sudah semestinya akan memberikan fokus ke atas pengambilan buff untuk pasukan The Valley. Menjangkakan purple buff yang akan dimulakan terlebih dahulu, tetapi Mubazin one step ahead, dia mulakan orange buff itu. Ya, benar sekali. Orange buff dimulakan oleh Mubazin. Berada di bahagian atas, agak sedikit jauh. Ada serba sedikit gangguan daripada Min. Tapi tak ada masalah. Lihat daripada sudut lane ya. Ada yang menarik di sini. Lola berada di bahagian god lane. Menggunakan darot, memberikan serba sedikit tekanan yang besar ke atas basic. Ya, cukup plot twist buat ketika ini. Plot twist kita ingatkan Diros jungle pun telah diberikan kepada kita, manakala Gary yang menggunakan Lee sekarang ini. Tetapi kita lihat begitu pantas sekali Gary masuk ke kawasan Little Wanderer ini untuk mendapatkannya dengan begitu mudah. Ya, dengan begitu mudah. Dan kali ini yang tak mudah adalah basic. Macam mana dia nak berhadapan dengan Lola yang mana ada lifesteal yang lebih tinggi, damage yang lebih besar. Malah kalau ada rotasi ke kawasan bawah, pastinya basic akan menghadapi kesukaran. Tapi Min juga menghadapi masalah apabila terus-menerus bersiar-siar di kawasan hutan milik pasukan Valley. Tapi untuk anda semua, demi Malaysia, inilah dia ganjaran atas sokongan anda kepada pasukan Malaysia untuk mendapatkan ganjaran-ganjarannya. Benar sekali. Anda kena tengok sampai habis. Anda kata Team Hulk berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Ada satu lagi kod istimewa untuk anda semua. Dan kalau Gary dapatkan Maniac ataupun siapa-siapa je dapatkan Maniac Savage, akan ada satu lagi kod istimewa untuk anda. Jadi kita berbalik semula ke dalam perlawanan kali ini. Kita lihat bagaimana penukaran laning ini di antara di antara EXP laner dan juga gold laner. Apakah pendapat Syabilo? Ya, kalau bagi saya sekarang ni, kita akan saksikan terlebih dahulu Adin. Saya dah menyaksikan bagaimana Hun dan juga Basic gunakan brief. Adakah ini berbaloi ketika berhadapan dengan Gary menyeling? Itu mungkin akan menjadi sebuah perkara yang cukup berisiko tinggi sebenarnya apabila mereka tiada penggunaan flicker. Tapi Super Shark akan menggunakan penggunaan Nominum Blast yang cukup mudah dibazirkan. Min ditolak ke bahagian belakang. Gary memerhati daripada jarak jauh. Akan ada serangan ke atas Mubazin. Namun, Team Hulk juga bakal melarikan diri daripada kawasan tersebut. Melainkan Min. Min, satu lawan tiga tu Min. Kita lagi satu lawan empat Min. Perlu untuk larikan dari sepan mungkin. Dah tak ada sprint untuk pemain ini. Bergocek-gocek dan akhirnya dia tetap akan ditumbangkan. Masa yang banyak dibeli. Tapi adakah berbaloi persoalannya? Masa yang telah dibeli itu bolehlah saya katakan berbaloi sedikit untuk menenangkan laning yang lain untuk mendapatkan farming yang diperlukan. Tetapi Team Hulk kena ingat mereka kena guna pakai advantage yang mereka ada untuk mendapatkan objektif di dalam perlawanan ini. Sementara tadi kita lihat turtle yang telah digaduh antara mereka berdua telah dimenangi oleh pasukan The Valley. Walau bagaimanapun, masih lagi awal untuk kita menentukan segala-galanya. Namun begitu, daripada sudut Emblem, kita lihat bagaimana tiga watak utama daripada pasukan Team Hulk akan memberikan fokus kepada physical attack mereka dan juga adanya sedikit sebanyak daripada physical penetration. Hanya Kadita sahaja yang menambahkan sedikit movement speed untuk beliau dapatkan setup dengan lebih mudah. Ya, benar sekali, movement speed untuk Kadita bergerak ke bahagian atas dan bawah, dan itu yang sudah pun dilaksanakan sekarang ni. Terus ke bahagian bawah mencuri tumpuan basic. Sebentar lagi kita jangkakan untuk Lola mendapatkan serba sedikit gold plating di kawasan gold lane. Sementara dalam waktu yang sama,
Lihat Panda dia cukup selesa dekat bahagian atas, tak ada masalah dengan menemani Mint tapi kali basic. Dikenakan dua ultimate, tiga sekarang Tempest of Blade. Terus saja menamatkan riwayat gold laner milik pasukan Amerika Utara ini. Tetapi Super Shark baru saja sampai, agak sedikit terlewat. Banyak sebenarnya terlewat dia dan akhirnya mungkin dia akan memberikan kill bonus untuk Team Hawk. Dua kill untuk Gary pada minit yang keempat ini. Ya, walaupun flicker digunakan pakai oleh Super Shark tapi tak boleh nak larikan diri daripada tusukan Gary sebentar tadi. Begitu baik, begitu kemas dan juga pantas reaksi Team Hawk sebentar tadi. Mereka seolah-olah ada shot call daripada Gary mengatakan kepada Lola, tak apa, masuk saja, dive saja turret tersebut kerana ada dah sampai dekat bahagian atas ini. Oh, flame shot. Oh, tak ada flame shot. Sorry. Oh, jangan buat saya terkejut. Selalunya kalau kita main public, ada flame shot tiba-tiba akan datang. Tapi sekarang ini Mobile Zain. Ya, Mobile Zain. Satu per dua saja nyawa yang berbaki. Tapi Gary ada tinggal satu per empat saja yang masih lagi ada untuk diri beliau. Kembali masuk saya kira untuk mendapatkan turtle. Dan Mobile Zain tampak lebih kemas dengan retribution tersebut. Basic akan meneruskan serangan dengan heavy crossbow. Namun panahan tersebut tidak mencukupi untuk mengorbankan Man. Malah ada Thalassophobia untuk memastikan dia masih lagi mampu melakukan clearance di kawasan mid lane. Tapi dekat kawasan mid lane ini cukup berbahaya. Ada tiga orang pemain. Basic melakukan serangan. Tinggal Man bersorangan dan akhirnya mereka berlalu pergi. Sebuah kerugian yang besar. Tapi nampak seperti ada mangsa dekat kawasan bawah itu. Lola terlalu ke hadapan. Perlu untuk berhati-hati. Perlu untuk pulang segera. Dia dah tak ada flicker pada saat ini. Satu stun terkena Hoon. Masih lagi menggenggam Real World Manipulation. Akhirnya dibuka. Satu pernah episode strike. Tapi akhirnya Lola akan tetap dikorbankan. Serba sedikit lagi. Tapi Super Shock dengan nyawa senipis-nipis kulit bawah. Hampir saja kill berbalas untuk di bahagian bawah tersebut. Ya, The Valley melakukan satu gerakan yang baik. Mereka tahu basic ketinggalan sedikit daripada sudut kutipan gol. Jadi mereka memang memberikan bantuan sepenuhnya kepada gold laner mereka ini, kepada marksman mereka ini supaya boleh mendapatkan power spike dengan lebih sama rata dengan Panda buat ketika ini. Level 8 berbalas dengan level 7 daripada kedua-dua marksman ini. Dan Panda berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian atas, akan menambahkan lagi itemization beliau supaya boleh mendapatkan stacking crossbow of tank di dalam pertempuran ini. Min, ada roadblock Min. Alamak, dia melakukan hentakan tapi basic masih lagi terselamat. Namun lihatlah, Team Hawk terus masuk dengan satu berat Tempest of Blade. Empat bila pun yang ditanamkan, tetapi dia yang bakal dikepit. Basic mendapatkan satu lagi kill, dua orang gugur begitu saja untuk Team Hawk. The Valley bagaikan rezeki yang terus saja sampai ke arah mereka. Mereka menunggu waktu dan akhirnya waktu yang cukup tepat sudah pun sampai. Dan kali ini crossbow time boleh saja untuk dibuka. Terus terbang Panda berjaya untuk dapatkan Super Shark tapi satu tak cukup. Mereka cuba untuk dapatkan yang seterusnya dan akhirnya tidak berjaya untuk menumbangkan Mobile Zain. Perlawanan Mobile Legends Bambang ini adalah siapa yang kurang lakukan kesilapan, pasukan itu yang boleh mendapatkan kemenangan dengan sepenuhnya. Dan kita lihat bagaimana Team Hawk sebentar tadi. Pendapat peribadi saya, terlampau overextend untuk mendapatkan kill, untuk mendapatkan pertempuran. Ya, saya faham Min masuk dalam perangkap tapi dia patutnya lebih pantas untuk melarikan diri untuk meleraikan team fight ataupun di kawasan tersebut. Adakah sebenarnya mereka perlu bersabar sedikit saja lagi untuk menunggu Panda punya damage dan juga Gary punya damage mengeluarkan sambil Mobile Zain. Mobile Zain, heavy spin sudah boleh digunakan, dibazirkan begitu saja. Total percuma, cantik daripada Lola. Bagaimana dia menyekat pergerakan daripada Mobile Zain sebentar tadi. Ya, dekat bahagian late game sekarang ini, saya harapkan pasukan Team Hawk boleh lakukan sesuatu. Adakah itu yang perlu ditunggu-tunggukan oleh mereka sebenarnya, Adin? Satu setup perlu dilakukan demi Panda mendapatkan stacking crossbow of tanknya. Dan setup itu boleh datangnya daripada Man, boleh datangnya daripada Min. Jadi ada pelbagai resources sebenarnya untuk mereka buat ketika ini. Tapi Minum Blas tidak akan dikenakan ke atas sesiapa. Manakala The Valley sebenarnya masih lagi ada dalam perlawanan ini. Jangan lupa mereka ada high ground defense. Wow, Lola memang cukup-cukup baik dalam perlawanan kali ini. Dia berjaya untuk menghalau pergerakan yang berumum. Mobile Zain memberikan buff untuk Gary dan di bahagian tengah. Lihat Man bagaimana satu pengenal Rafif. Hampir saja mendapatkan satu nyawa. Namun disebabkan sedikit tersasar dan target lebih kepada Super Shark, gerakan tersebut berjaya untuk digagalkan. Untuk Team Hawk sekarang ini, lebih-lebih untuk Man, dia kena dapatkan knock up sama ada ke atas Hoon ataupun ke atas basic. Dua watak utama yang akan mengeluarkan damage yang begitu besar. Satu daripada physical attack, satu lagi daripada magical attack. So mereka kena sabar untuk dapatkan peluang tersebut. Ya, dan dalam waktu ini juga lihat di bahagian tengah, menara menjadi sasaran, berjaya untuk diruntuhkan terus, bubar daripada kawasan ini. Memberikan fokus kepada bahagian bottom lane pula. Min memberikan serba sedikit pergerakan yang berjaya untuk memperlahankan The Valley daripada melakukan rotasi. Namun dekat bahagian atas, satu lawan dengan satu, Gary berjaya untuk merompak serba sedikit buff daripada The Valley. Purple buff didapat
orange buff pun dia dapat cukup menguntungkan. Benar sekali, objektif gameplay yang bermain di minda Team Heart sekarang ini, ya ada kesilapan sedikit pada awal minit sebentar tadi, tetapi mereka dah kembalikan fokus mereka, mereka dah kembalikan winning condition mereka, iaitu di mana kalau tak ada apa-apa team fight yang sedang berlaku, itulah apa yang akan dilaksanakan oleh Gary untuk pergi invade jungle pasukan pihak lawan untuk meragut, merampas segala sumber ekonomi milik The Valley. Sekarang ini, kalau kita bercakap tentang ekonomi, itu menjadi keistimewaan untuk Team Hug dalam perlawanan kali ini dengan keunggulan 2,8,000 gold. Namun daripada sudut team fight, daripada sudut mata menahan 4 berbalas dengan 4. Agak stabil, seri di antara kedua-dua belah pasukan. Dan pengolahan map sekarang ini berpihak kepada Team Hub. Tapi Min, kenapa dia ingin masuk? Itu menjadi sebuah persoalan. Namun dia berjaya untuk membuka dua ultimate secara serentak, iaitu Real World Manipulation dan juga Heavy Crossbow daripada Basic. Dan ini memberikan peluang untuk Team Hub memulakan serangan di kawasan Lord dengan cukup-cukup pantas. Tapi ada Mubazin berada dalam kawasan yang bersedia. 1-2-16 hampir. Tapi retribution cemerlang daripada Gary. Pertempuran berlaku. Lolan ditumpangkan terlebih dahulu. Basic berjaya untuk dicari. Dan Hun menjadi target yang seterusnya. Namun masih lagi berjaya untuk terselamat. Gary mencari satu pendaratan yang baik. Namun lihatlah pelanggaran daripada Vertical. Cross ball daripada Panda. Berjaya untuk dapatkan satu. Dapatkan dua. Panda mendapatkan double kill. Untuk Team Hug terus unggul di dalam pertempuran kali ini. Ya, ganjaran yang begitu besar telah didapatkan oleh Team Hug. Membenarkan anda semua mendapatkan ganjaran yang seterusnya. Kod telah tertera dekat bahagian bawah. Skin bernilai 400 diamond boleh dimiliki. Lihat bagaimana Team Hug. Execution mereka begitu kemas sekali. Apa yang dilakukan oleh Min itu sebenarnya memang sangat-sangat berisiko tinggi. Tetapi, lihatlah. Ini yang kita katakan high risk high reward. Dia berjaya untuk memancingkan dua ultimate seperti yang dikatakan oleh Sunfrost, heavy crossbow dan juga RWM. Sekarang ni satu je masalah timbal. Kalau Mubazin boleh gunakan heavy spin dengan tepat ke arah Gary, itu akan menjadi punca mungkin kekalahan untuk tiang. Tapi sekarang ni saya harap mereka boleh lakukan sesuatu. Ya, benar sekali, mereka diharapkan boleh untuk melakukan sesuatu. Pertahanan cuba untuk dilaksanakan oleh The Valley, tapi Lord sudah bermasuk Real World Manipulation sebagai bukan bagi mencari. Tapi lihatlah bagaimana heavy spin gagal untuk mendapatkan sesiapa. Nominan Blast mendapatkan Lola, tapi Lola masih lagi terselamat dengan nyawa yang cukup-cukup bersedia untuk melakukan serangan balas. Tapi menara setakat ini masih lagi belum berjaya untuk diruntuhkan bagi Inhibitorate milik pasukan The Valley. Tidak mengapa, disiplin adalah satu-satu lagi kunci kemenangan untuk pasukan Team Heart. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan kill. Fokus kepada objektif, fokus kepada inhibitor target tersebut supaya mereka dapat menguasai map dengan lebih mantap lagi. Kali ini menara di bahagian tengah masih lagi cuba untuk diruntuhkan oleh Team Hug, tetapi mereka perlu untuk disiplin. Mereka perlu untuk pastikan bahawa kedudukan gold ini kekal berada unggul di pihak mereka. 55,000 gold. Pre-slain sudah pun dilaksanakan. Farming sudah pun mula untuk disekat buat pasukan The Valley. Tapi lihat satu pengenaan. Conceal mencari Min, tapi Min mudah saja melarikan diri. Kejar-mengejar di bahagian atas ini. Tetapi 5 menentang dengan satu pun. Belum ada yang mampu untuk mengekang larian daripada Min. Ya, unsung hero untuk Team Hug sekarang ini. Tapi Man, dia masih lagi ada peluang untuk larikan diri. Tak ada masalah sekarang ini. Kalau Min boleh lari, bagaimana nak ceritakan Man pula yang sudah pun tertangkap. Agak sedikit sukar meninggalkan rakan pasukan yang sudah pun tertangkap di kawasan atas. Tapi kali ini nampak seperti akan ada flanking. Namun Panda berjaya untuk dihalang dengan penggunaan Guardian's Barrier oleh The Valley sendiri. Macam mana mereka tahu kedudukan main tu? Mereka tahu lah. Macam mana makro? Saya rasa Min bagi tahu. Sangat-sangat baik seperti tadi. Menyebabkan pasukan Team Hug kehilangan satu main. Tapi masih lagi awal untuk kita katakan apa-apa. Walaupun itu sebenarnya pujian kepada pasukan The Valley. Satu team fight dan juga satu pick off yang sangat baik. Saya rasa macam mana mereka tahu adalah cara Min melarikan diri dia ke arah mana. Apabila dia telah dijumpa atau apabila dia dengar cancel itu digunakan, dia lari ke arah Man untuk membawanya rakan-rakan daripada The Valley itu ke arah Man. So again, mungkin ada prediction yang baik. Mungkin it was good luck untuk The Valley sebentar tadi untuk mendapatkan kill tersebut. Tetapi again, kesilapan yang kecil taklah memberikan hukuman yang besar sangat. Cuma mereka kena kemas kini balik segala gerak-geri mereka. Kerana The Valley, kalau mereka jaya untuk mendapatkan ruang, saya pasti mereka boleh sebenarnya ada momen-momen comeback buat ketika ini. Ya, benar sekali. Mereka akan cuba untuk mengorak langkah. Mubazin mencari peluang. Tapi lihatlah kedudukan Min berjaya untuk memancing keluar ramai pemain daripada pasukan lain. Tapi lihat Gary di bagian base berjaya untuk meruntuhkan inhibitor turret. Dia akan sampai. Mubazin
dah sampai. Pembaca ditumbangkan. Pertempuran berlaku. Panda terbang. Inilah dia Kung Fu Panda yang kita kata-katakan. Berjaya untuk meratakan para pemain daripada paskan kembali dengan triple kill. Untuk tim Hak sekarang terus meluru masuk. Tinggal seorang saja. 3 point chicken. Ini adalah santapan yang cukup enak untuk tim Hak mendapatkan kemenangan. Sedikit saja lagi untuk mereka melangkah terus ke apa mereka. Cuba untuk mensasarkan kepada Crystal. Point chicken seorang saja. Mengenai wajah yang terdesak. Dan akhirnya inilah dia pesanan yang akan dihantarkan buat Amerika Utara. Kata-kata saja tidak mencukupi kemenangan yang bakal menjadi bukti. Ya, di mana dua pasukan daripada Malaysia akan memulakan playoff di peringkat upper bracket. Bermula, ia agak sedikit goyah tetapi kembali bangkit menutup mulut semua orang. Sebabkan inilah dia wakil Malaysia, wakil yang kita banggakan.